Karena jari Imam Ghazali wocong, kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau ihya kitabul halal wal haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak tiga, misalnya, punya istri satu. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal. 20 kali 5, misalnya, berapa? 100 ribu. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja, cukup sementing sesuk-sesuk mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Gini sopnya zakat itu minum 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 gram, gimpun gram itu. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 bintang? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 200 ribu, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dhalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa sukutil kafarat al-maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup, wahuwa fi ghoyatil kubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100 ribu, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin, biom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non-muslim misalnya, yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabalani malik ya. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, agar soleh kemelarat ya oke, perkara ini terus sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya main mengpulau wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulanya yang penting itu soleh sih, penting kuncinya itu soleh sih. Lianya itu serah penting. Mereka nak soleh, soleh misalnya, terus seneng wedoan, kan tetap dinikah sana ya akeh-akeh orang Islam. Misalnya nak sing seneng wayon, sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai orang Islam. Nah ekonomi dikuasai orang fasik ya bengok-bengok. Dikuasai orang dolim ya kowe. Bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo ekonomi. Ini problem, makanya aku lo balani malah iki nak kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing mutaadi mutaaden. Misale alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu ndak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Lani masyur, misalnya di Jawa Tengah, nyuwun sewu, ya ada saja. Orang toreko, soleh, ya kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rau sabuk tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen, eling pengiran, aku eling. Eling sopo. Kan mahal. Kok pena, anak dia halal terus, nah aku harus orang, ada kelakuan, masing masalah masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta, hukum seperti ini itu pasti enggak sama, setiap individu pasti tidak. Wa balini malik ya, alha yulhi ilhaan, maknanya ngelalekno songko. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing ngelalek.
Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong saleh sing mengaran semen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen ya sembuh sakare pangeran. Ya sing kok ae cocokan ning akhirat sing swarga sok. Ini masalah, ya masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan seperti ini, harta. Harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Jadi uang rano haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non Muslim sing harbi. Iku jari Imam Ghazali wahwa fi ghayatil kufri, fatwa itu sangat sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong dhe paham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Iwes esuk golek-golek meneh. Berarti engko golek-golek hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhir. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat tak sugih. Melarat. Dake niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis melane wis. Jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wae misale nak nggo kepentingan agama kita loyal nganggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula nu ngelingno jenengan ya aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mon eling. Hukumu sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecantuman. Piye-piye hukum ngatas nama ana apa subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge litaftaru ala wahin. Saiki misalnya wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya, Bro. Kalau badani mati, wong Islam kok fatwani kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning kon prostitusi. Mau hanya cari makan. Tajo kan terus. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya orang Islam sudah koruptor, menghalalkan segala cara. Mergono fatwa di kongkon. Sebenarnya di Barno. Barno, benar. Sekarat totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fakih, harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini. Harus diomongkan. Mulai ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu. Syarat saya ngiring anak visa hukum melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang tresno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong, terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidato nek fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu saya rasa kecangkeman muni sing ape wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahin. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, enggak usah difatwakan secara nopo masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, enggak ada yang haji, enggak ada yang jihad, enggak ada yang macam-macam.